Menjelang libur Hari Raya Idul Fitri dan dalam rangka pengamanan arus mudik Lebaran 2019, Satlantas Polres Sambas mengerahkan seluruh personilnya untuk siaga pada titik-titik rawan arus lalu lintas. Ditemui usai menghadiri pemantauan Bupati Sambas di Terminal Kota, Kasat Lantas Polres Sambas, AKP Andika Yudhistira Maisa Diski mengatakan, menjelang lebaran ini Polres Sambas sudah menyiapkan pos pelayanan, pos terpadu, dan juga pos yang berada di dermaga penyeberangan. Selain itu, Andika menghimbau kepada pengguna jalan baik yang menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang berada di wilayah Kabupaten Sambas untuk berhati-hati dalam melakukan mudik lebaran. Saya Kasat Lantas Polres Sambas menyampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sambas bahwa 10 hari menjelang lebaran kami dari Satlantas Polres Sambas melakukan pengamanan dan pelayanan kepada pengguna jalan khususnya masyarakat Sambas yang melaksanakan mudik untuk melaksanakan lebaran. Ada beberapa pos yang telah dibuat oleh Polres Sambas, diantaranya pos pelayanan. Saat ini kita lihat di belakang kami ada pos yang akan dibuat untuk pos pelayanan terhadap masyarakat, pos terpadu di Aruk, pos pemangkat, pos tebas, dan dua pos penyeberangan lainnya. Kami juga menyarankan kepada seluruh pengguna jalan, khususnya pengemudi kendaraan roda 2, agar melengkapi seluruh kelengkapan berlalu lintas dan berhati-hati di jalan. Pelaksanaan mudik tetap lakukan dengan hati-hati, baik pengguna kendaraan roda 2 maupun roda 4 dan pemudik yang menggunakan jasa angkutan pelayanan moda transportasi publik. Terima kasih. Dalam melakukan pengamanan lebaran, Satlantas Polres Sambas melibatkan seluruh personil yang ada dan ditempatkan di pos-pos pelayanan termasuk di titik-titik rawan kemacetan dan tempat wisata. CSMTV Madah Kanye.